Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Prasetyo Setyo. Kali ini saya akan melihat pancingan saya, yaitu memancing ikan sidat yang kemarin saya pasang ya. Saya pasang dan sekarang mau saya angkat dan saya lihat apakah dapat atau tidak. Ini lokasinya masih di Sumatera Barat. Ini pancingan nomor 1. Akan saya lihat dulu, ini pancingan saya nomor 1. Sepertinya nyangkut teman-teman. Ya bener, pancingan saya nyangkut. Nyangkut dan tidak dapat. Pancingan pertama tidak dapat. Saya akan lanjut ke pancingan nomor 2. Ini lokasi sawahnya. Itu sungai atas dan ini sungai bawah. Ini pancingan pertama tidak dapat ya. Saya akan lihat pancingan nomor 2. Teman-teman, pancingan nomor 2 ini, oh tidak dapat juga teman-teman, seperti itu. Tidak ada yang memakan umpan saya atau pancingan saya teman-teman. Sudah 2 pancingan ini. Saya akan lihat di sini masih ada 2 lagi. 2 lagi pancingan. Sama di sini. Ternyata sama. Hasilnya zonk. Tidak ada ikan sidat yang memangsa pancing saya. Ketiga. Dan saya akan ambil 1 lagi di sini. Pancingan saya lokasinya seperti ini. Dan sama hasilnya. Tidak ada yang memangsa umpan saya, pancingan saya. Ini udah keempat pancingan saya, hasilnya zonk, tidak ada yang memakan. Empat pancingan
Ini pemandangannya teman-teman. Ini teman-teman sekitaran jam, kalau nggak salah sekitaran jam 8. Jam 8 pagi. Ini akan saya lihat coba pancingan nomor ke-5. Sama teman-teman, tidak ada ikan sidatnya yang nyangkut di pancingan saya. Pancingan ke-5. Ini pancingan ke-6 saya. Saya akan coba lihat di sini. Pancingan ke-6. Dan ini 6 pancing yang sudah saya masukkan kresek teman-teman. Ini sudah saya masukkan ke kantong plastik, ke 6 pancingan saya. Saya memasang pancingan ini totalnya ada 13 pancing, 13 pancingan. Pancingan ikan sidat itu menggunakan umpan sus ayam. Sekarang saya akan melihat yang di sini nih, apakah ada atau tidak. Sebelah sini terlalu lama teman-teman kalau diambil ini, kalau nggak diginiin. Sama teman-teman, tidak ada isinya, nggak dapat. Medannya sangat sulit sekali. Ini udah 7 pancingan.
yang saya lihat di sini, Gigi. Ini ke 8 ini, teman-teman. Ke-8 pancingan. Harus ini, harus membuka dari sini. Karena sudah saya ikat ini. Sama juga teman-teman, hasilnya zonk, tidak ada yang memangsa umpan pancing saya. Orang mancing itu harus sabar teman-teman, medannya pun kayak begini nih sungainya, itu ke bawah tuh seperti itu. Sangat rindang sekali. Kalau orang Jawa bilang rungkut sawai. Saya akan mau ngambil yang ke-9 ini. Mengambil pancingan ke-9. Ada atau tidak nih? Ini pancingan saya nomor 9. Ke-9. Sama teman-teman. Zong. Seperti ini tidak dapat song. Saya akan melihat yang pancingan ke-10. Ini saya pasang. Sini saya pasang. Sama zonk juga teman-teman. Ini yang ke-10 ini. Pancingan 10, masang 10 pancing tidak ada yang dapat. Mungkin nasib saya teman-teman hari ini. Mancing itu nasib-nasiban juga. Ini sudah 10 pancing teman-teman, tapi tidak ada yang dapat satupun. Ini sekitaran jam 9 lebih, jam 8 lebih kayaknya.
saya pasang lagi di situ teman-teman, di tempat yang sangat dalam tuh. Sungainya sangat dalam sih, semoga aja ada yang ini tempat ikan sidat seperti ini ke bawah tuh. Ini saya pasang di sini teman-teman, saya pasang di ranting. Ini pancing 11 pun tidak ada teman-teman, tidak ada ikan sidat yang mau makan pancingan saya. Ini sudah 11 teman-teman, 11 pancingan. Tapi tidak ada satupun yang dapat. Memang pemancing itu harus sabar. Lanjut lagi teman-teman, masih lagi ada 2 lagi pancingan saya yang di bawah sana. Di sini lokasinya yang ke 12 pancingan. Tidak dapat teman-teman, sama zonk. Tidak dapat satupun. Seperti ini. Seperti ini ngikatnya ini. Ke-12 pancing masih juga zonk. Kita lanjut lagi teman-teman ke pancingan selanjutnya, yang terakhir
Ini adalah pancingan saya yang terakhir, teman-teman, di sini nih. Ini kelihatan. Sama hasilnya jong juga. Hasilnya zong juga, tapi nggak apa-apa lah, memang belum rezeki teman-teman hari ini. Saya akan pasang lagi besok ya, di lokasi yang berbeda. Tentunya masih memancing sidat ini. Terus ikuti video saya, teman-teman ya. Jika suka dengan video saya, like dan subscribe, share dan bagikan ke teman-teman. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye teman-teman. See you.